Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mas Usep berharap kalian dalam keadaan sehat dan di kondisi yang terbaik. Ini hari ini Mas Usep lagi ada di Mitsubishi Barito Brian Motor ya, di kilometer 22 landasan Ulin Banjarbaru, Kota Banjarmasin. Di belakang Mas Usep ini ada mobil yang baru banget, yaitu Xpander Sport facelift tahun 2020 yang sekarang udah pakai LED. Kita lihat aja perubahannya apa aja dalam eksplorasi mobil Mas Usep kali ini. Selamat menonton. Kola Yusuf. Support channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke teman-teman, ini videonya mini aja ya, karena kuncinya itu udah dibawa sama petugasnya, jadi nggak bisa dibuka. Tapi karena memang perubahan interior itu nggak ketara sih, lebih banyak eksterior. Kita bahas aja eksteriornya. Di Xpander Sport ini yang berubah itu sekarang adalah ini. Ini dia pakai LED ya, lampu utama dan lampu jauh. Dan ini memakai modelnya dari Xpander Cross yang itu. Hanya saja kalau Xpander Cross kan dia garis kacanya ini ada lurus. Kalau yang ini dia kan melengkung gini ya kalau untuk Xpander. Jadi lampunya tetap punya Xpander Cross, tetapi di sininya ditambah. Nih, dikasih tambahan kayak gini. Supaya bisa masuk di sini. Wow, cakep. Sekarang udah modern, udah bisa menyesuaikan dengan mobil-mobil MPV yang lain yang sudah pakai LED ya. Cakep. Terus di bagian bawah ini fog lampnya masih pakai ini. Ini halogen ya fog lampnya. Terus yang berubah adalah ini. Ini sekarang udah dikasih motif pakai kayak gini, pakai krom. Kromnya ini nggak krom kayak yang dulu. Kalau yang dulu kan modelnya kayak gini nih, tuh polosan gitu aja. Nah kalau sekarang udah dikasih motif mirip seperti yang ada di Pajero Sport. Wow, cakep. Cakep nggak menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke, tampak depan kayak gini. Nih. Bagian bawah ada garnisnya pakai silver garnish. Oke. Nah, seperti ini. Sini ada fotonya Ringo yang gede banget. Oke. Peleknya seperti ini. Ini pakai ban Bridgestone Ecopia EP150. Nih, peleknya modelnya seperti ini. Ukurannya 205 R55 R16 91V. Dalamnya sudah dikasih penutup plastik bagus. Oke, spion kayak gini, terus dari samping kayak gini. Belakang nih tromol. Oke. Lampunya sama aja ya. Di varian terbaru sekarang sudah dilengkapi dengan rear window defogger, jadi lebih aman buat menghapus embun dan kabut di belakang. Belakangnya juga sama, Xpander, sini Sport. Udah deh. Oh iya, ada ini. Sekarang dia sudah pakai shark fin antena. Kalau yang dulu kan masih pakai itu, pakai pole. Wow. Kalau interior itu joknya di dalamnya dikasih motif, kalau yang dulu kan warna hitam aja. Selain itu sama aja deh. Oke. Ya, itulah tadi video eksplorasi mobil Xpander Sport facelift tahun 2020 dalam durasi yang singkat banget karena mobil ini terkunci ya. Sorry banget. Mobil ini akan masuk sub eksplorasi lebih lengkap dalam beberapa minggu ke depan. Oke, buat kalian yang suka dengan perubahan dari Xpander Sport yang dulu masih pakai lampu utama halogen, sekarang udah pakai LED sama seperti Xpander Cross. Apakah kalian suka perubahannya? Silahkan tuliskan komentar di bawah. Terus perubahan terhadap grill ini, apakah menurut kalian itu bagus dan worth it? Silahkan komentar di bawah. Dan menurut Mas Usup, perubahannya ini itu bagus ya, termasuk juga perubahan pada antenanya yang sekarang udah shark fin. Tentunya penerimaan radionya jadi lebih bagus. Oke, buat kalian yang suka video ini silahkan diklik like dan di-share ke sosial media Anda. Jangan lupa subscribe channel Kola Yusuf apabila belum. Untuk pembelian mobil ini
silakan hubungi nomornya ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.